Gambaran indah tentang keluarga harmonis dan bahagia tentu terpancar sekali pada kehidupan rumah tangga Yeni Wahid dan Dohir Farisi saat ini. Kehadiran Malika di tengah-tengah keluarga kecil yang sedang dibangun oleh keduanya dengan perasaan cinta mereka seolah menjadi kesempurnaan tersendiri bagi Yeni dan Faris. Kesibukan pasangan suami istri ini sebagai politikus tentu semakin bertambah dengan hadirnya malaikat kecil di tengah kehidupan mereka. Yeni bahkan memfokuskan dirinya untuk mengurus Malika dengan tangannya sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain. Marisa nih, Malika nih, udah habis mimi. Kemarin habis imunisasi. Oke, rewelah, Malikanya jadi harus diganti lagi, pantesan dari tadi rewel. Karena perutnya mules ya Malika ya. Iya, abisnya diganti sama mama ya. Ya belajar, belajar. Bayi kan dia biasanya cuma nangis. Nah, kalau perutnya mules, dia kadang-kadang dia kakinya mengencang. Padahal malah justru gasnya nggak keluar. Nah, kita bantu. Kalau habis mimi, habis susu, dia harus dibantu sendawa supaya keluar tuh. Keluar kan, diginiin kan? Ketelatenan Yeni dalam mengurus buah hatinya sungguh menunjukkan kasih sayang ibu yang memang tidak pernah ada batasnya. Bahkan Yeni juga memiliki cara tersendiri untuk mendiamkan Malika yang tengah menangis dengan menyanyikan lagu dolanan atau tembang tradisional. Jadi maju, mundur. Karena itu mengingatkan dia waktu digendongan di dalam rahim. Kalau ibunya jalan gitu kan, dia ikut kan terayun-ayun. Jadi gendongnya maju, mundur. Kalau digendong, ditenangin ini lagu. Biasanya lebih tenang. Tembang-tembang dolanan gitu loh. Dolanan-dolanan apa tradisional gitu.